kita makan. Hai, hai, halo, 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 teman-teman. Mereka udah pintar, pintar bahasa Indonesia. Halo teman-teman, katanya. Huang Long Yan Nei, udah sampai di pintu masuknya. 200 米后靠左行驶。Bayar 10 yuan teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Daily Link di China. Nah, kalau kalian nonton video sebelumnya itu ada Liu Yan ya. Nah, sekarang hari ini aku pergi jalan-jalan sama papa mamanya Liu Yan nih teman-teman. Ini mamanya Liu Yan nih. Hai. Nah, yang ini papanya Liu Yan. Cucu. Hai. Halo. Kita hari ini lagi jalan-jalan ke Huang Long Yan. Di sini kita nanti mau lihat ada jembatan kaca, terus ada kayak goa gitu yang warna-warni dalamnya gitu loh, kayak gunung gitu ya. Sekarang kita ada di depan pintu masuk Huang Long Yan-nya nih, di belakang aku teman-teman. Oke deh teman-teman, ikuti terus video aku ya. Nah, kita udah beli tiketnya nih berempat. Jadi harga satu tiketnya 88 yuan teman-teman. Yuk kita masuk. Sekarang kita mau naik ke jembatan kacanya nih teman-teman. Jalan ke atas tuh kurang lebih ada 1850 meter. Kita mesti jalan mendaki ke atas nih. Tadi siang aku belum makan loh. Terus udah gitu siang pengen cari makan dulu, tapi kata mama nanti aja naik dulu ke atas. Ini buah panli nih teman-teman. Ternyata buahnya itu kayak durian ya. Enggak juga sih, kayak landak gitu. Nanti dalamnya tuh dibuka ada panli-panlinya. Nih teman-teman, ini nih pohon panli. Ah iya, panli su. Panli wang. Panli wang, juga. Ini pohonnya nih gede banget, teman-teman. Zaman dulu ya. Susah banget kayaknya ya teman-teman, gak ada alat apa-apa gitu. Buat bikin minyak aja mesti manual gitu katanya tadi paman aku bilang. Jadi nanti kacangnya itu ditaruh sini, terus pakai sapi gitu kelilingin, digiling sampai minyaknya keluar. Dulu susah banget ya teman-teman, manual, semua manual pakai tangan. Gak ada kayak sekarang gitu kan, praktis apa-apa udah langsung ada gitu. Bersyukur bagi kita yang lahir di zaman sekarang, yang apa-apa tinggal pling ada. Coba. Oh, Li Xiao. Cucu, ini cek apa? Oh, 这样踩呀? 对呀，这个点呢，推一下，这个推一下，这样吗？啊，这样子啊？对呀，好有样哦，放在那里啊，踩踩的。啊，哎，你踩我这样弄像舅舅一样。 哇，这个有一点重哦，你 brother， 你弯一下，不要给我搞到啊！搞一下，扁着，哎，搞一下，啊！我起来你的时候你就搞，起来你就搞了，对啊，好，这样子以前做糍粑是这样啊，对对。现在你来到河源啊，什么都给你学会了哦，好聪明的哦，好搞笑这个。 Ini kayak tulang. Orang zaman dulu tuh unik-unik ya. Coba sih, sini coba. Tadi kita ditawarin naik
kayak eskalator gitu, tapi harganya mahal. Tapi saya tidak cucu lagi ngambilin pipa. Nggak mau ikut-ikut nih. Aku enggak. Tahu ini boleh dipetik gak? Ini bisa dipetik gak? Bisa. 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 Eh, bisa. Iya. Ini bisa dimakan nih. Tapi aku gak makan. Gak apa. Wan mau lah. Iya. Ini gak mau. Sudah. Wah, wow, 你看我又摘了三个好亮啊。不要了，很酸。太酸了。舅舅呢？舅舅快点过来，不要了。太酸了。很酸的，不好吃。他从那里上。太酸了。你走。这里。玻璃桥，嗯。好，讲到。你走。度，水很深哇，他说。 Ini nih teman-teman bagus ya, tapi sayang airnya nggak begitu bersih ya, agak-agak kotor gitu. Nah terus di atasnya itu ada kayak kepala naga gitu. Nah ngeluarin air kayak air mancur. Nah teman-teman kita masih ada jarak 1400 meter lagi untuk pergi ke atas. Supaya kita bisa jalan di jembatan kacanya. Terus di sini kita juga bisa lihat ada goa Huanglongyan. Bagus goanya. Nanti kita ke sana ya, teman-teman. Cidong, cidong. Oh. Hmm. Saya kan dong. Oi, cak, lah, aku kan nak kan dong. Dong ada, ada yang sangsi ma? Enggak, enggak, enggak. Sudah. Ayo sangsi. Naik sampai atas. 500 meter kita nyampe di gua dulu nih, teman-teman. Tandan sendi. 500 meter. Oke. Jadi kita nyampe di Goa Huanglongyan-nya dulu teman-teman, baru nyampe di jembatan kaca. Aduh. Jayo. 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 Jianci jiu shi shengli. Dai, jianci shengli. Yonggan xiangquan jin. Bishu de. Alin. 天線有通途。哇,在這裡看風景還比較亮的,坐那個還不好咧。啊。這個嗎?風景好亮的。很漂亮的這個。對啊。好綠哦。嗯。那個是你。嗯。那 itu kepala naganya nih. 啊,都是它,都 噔噔噔噔噔噔，嘿！他是我儿子，我是他的妈妈。飞檐走壁，哇！飞檐走壁，哇！他也跟着我来。我要保护你啊！哇！那 kita udah sampai di guanya nih teman-teman, Huanglongyan. Nanti kita masuk ke dalam ya. Nah, kita udah mau masuk ke guanya. Sekarang kita lagi tunggu, katanya mesti 15 menit sekali baru boleh dikasih masuk kloter yang berikutnya. Jadi yang sebelumnya itu udah masuk, terus kita yang kloter kedua, jadi mesti tunggu 15 menit. Di sini ada patung Dewi Kwan Im nih, kita boleh sembahyang juga di sini. Kalau mau sumbang gitu juga bisa di sini, bisa kita scan kode QR-nya. Di sini ada tempat make wish-nya, kita bisa make wish. Terus kita lempar koin. Kalau nggak ada koin, dia bilang katanya bisa tukar di sini. Biasa pakai uang 1 yuan ya. 1 yuan apa 5 sen gitu. Jadi kalau habis selesai make wish, terus udah gitu kita bisa lempar koinnya ke sini buat keberuntungan. Supaya apa yang kita doakan itu terkabul. Nah, sekarang kita udah mau siap-siap masuk nih.
Akhirnya giliran kita juga deh. Oh, cowok, aku bisa lihat jalan, kamu tenang. Nah, di sini agak sedikit basah nih. Wah, aku mesti lihat jalan, teman-teman. Soalnya basah banget. Asli teman-teman, jadi dia tuh memang dari air yang mengalir terus jadi kayak gini. Ini masih ada airnya nih, tuh yang netes gitu. Ini beneran asli loh teman-teman. Sekarang kita mau turun ke bawah nih teman-teman. Katanya kalau ada yang darah tinggi gitu nggak boleh, karena di sini tuh curam banget. Katanya di sini tuh kalau bisa jangan bawa kamera karena agak terlalu curam ya. Jadi harus jalannya hati-hati teman-teman. Tapi aku coba berusaha untuk bawa ya. Nanti aku jalannya pelan-pelan. Nah ini tuh bener-bener ada airnya di sini loh teman-teman. Jadi kita tuh kayak di dalam gua gitu di gunung. Nah ini makin lama makin curam. Sorry banget ya teman-teman, aku bawa kameranya tuh agak miring-miring soalnya aku mau lihat jalan juga. Ada 60 meter ke bawah katanya. Wah ini curam banget ini. Makin ke bawah makin curam katanya, jadi mesti hati-hati. Terus suhu udara di sini kurang lebih 18 sampai 22 derajat, begitu terus. Jadi dia nggak ada musim panas, musim dingin, stabil di suhu 18 sampai 22 derajat. Wah, makin lama makin curam nih teman-teman. Nah, mama. Katanya di sini seperti awan. Ini batu-batunya nih semua asli teman-teman, bentuknya memang seperti ini. Wow.
sini ada genangan airnya. Capek. Basah. Tuh. Kayak hujan rintik-rintik gitu, adem airnya. Mama capek katanya, naik turun, naik turun. Tadi kita turun, terus ini kita naik lagi. Ini semua natural, bukan? Nah, di dalam ini tuh semuanya natural. Benar-benar asli. Jadi yang dibuat hanya tangga-tangga ininya aja lah. Sama lampu-lampu. Nah, kalau batu-batu ini semuanya masih asli. Sama? Nah, teman-teman, ini bentuk batunya itu kayak Niu Langzi nih. Jadi kata pemandunya katanya seperti sepasang kekasih yang lagi ngedate gitu. Emang mirip ya? Nah, kalau batu ini bentuknya seperti gingseng ribuan tahun nih, teman-teman. Ada tulisannya tuh. Wan Nian Dan San. Nah, ini bentuknya kayak sayap ya, teman-teman. Jadi dinamain the wings of a rock. Ini juga nih. Maaf teman-teman, ngos-ngosan. Capek. Bagus banget ya. Ah, di sini batunya tuh terbentuk seperti mutiara ya, teman-teman. Jadi dinamain Zhenzhuqun, segerombolan mutiara. Kuan Yin, ini batu ini bentuknya menyerupai Dewi Kuan Yin. Ini cakep banget nih. Ini bentuknya kayak apa? Kayak topi, apa jamur. Di sini sih tulisannya The Cap of Lan General. General Lan nih. Topinya General Lan. Nah, di sini bisa foto gratis nih, teman-teman. Ngapain sama? Kita mau foto di sini. Akhirnya keluar nih, teman-teman. Capek banget. Kita masuk ke jembatan kaca, teman-teman. Wah, naik lift. Terima kasih.
我要豆腐花。啊。开始秒桶。谢谢舅舅。25块。Kita mau makan kembang tahu dulu teman-teman. Nah, kalau di sini pakai gula merah teman-teman. Kita makan kembang tahu dulu. Yeay. Susah ayo dah. Mesa. Hai Zana Nina. Yeay. Makan. Yu xiang yu tian. Abis manja capek makan dulu lah. Ini enak sih, enak.味道很新鲜出炉啊，新鲜出炉哦。哇，这个比较好吃，我感觉。刚刚烤好，烤出来的嘛。刚刚烤出比较好吃的嘛。它是我在哪里吃啊？它那个糖是那个白砂糖。白砂糖比较好吃。我觉得这个比较好吃。这个。我们印尼就是跟这个差不多。王达。还有那个加那个姜。也好吃。对。太平古街那个很好吃。真的。很努力啊，我们。我吃过。